Dalam al rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fidharain amin Zikru hadramut wa tarim wa ziarat Nabi Lahut Kali ini menerangkan menjelaskan tentang hadramut Hadramut adalah provinsi di Yaman ya, Hadramut adalah provinsi di Yaman juga menjelaskan tentang salah satu kota di Hadramut yaitu Tarim dan kegiatan yang ada di antaranya ziarah Nabi Allah Hud. Dulu Yaman itu ada dua Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan Yaman Selatan dinamakan dengan Hadramut pada umumnya Ada Yaman Utara terjadi peperangan, akhirnya menjadi satu. Nah, tidak ada Yaman Selatan, tidak ada Yaman Utara. Yaman, tapi Hadromut tetap nama Hadromut. Nah, ada orang yang menyebut Hadromut, ya, berarti itu yang dimaksud adalah Yaman Selatan. Istilah dulu, Hadromut, ya, berarti Yaman Selatan. Kalau orang yang menyebut Yaman, itu berarti. Yaman Utara, paham ya? Kalau orang yang menyebut nyaman, itu berarti Yaman Utara. Lah, Hadramut, tentunya namanya provinsi itu banyak kota. Nah, di dalam kota banyak desa, ada dusun dan yang lain, sebagainya. Lah, Hadramut secara umum itu berbeda dari daerah lainnya. Secara umum, berbeda dari daerah lainnya karena hampir di setiap kota, di Hadromaut itu memiliki aulia ulama yang luar biasa. Hampir setiap kota memiliki aulia ulama yang sangat luar biasa. Tarim ada Sewun ada Hauto ada Shibam ada ya, Gurfa ada Inat ada Gosam ada dan yang lain Sebagainya Jadi hampir setiap wilayah ini Memiliki Aulia dan ulama Makanya dikatakan apa Hadromut Ini berbeda dari tempat lainnya Berbeda dari daerah lainnya sehingga diriwayatkan ya, ada pemimpin yang namanya Abdullah bin Rashid pemimpin seorang pejabat atau uh, yang men, apa, mengendalikan yang raja seperti raja di Hadramut itu Abdullah bin Rashid berkata fi bila di Hadramut salat aftakhiru biha ala salatin katanya beliau di wilayahku Hadromut ada tiga perkara yang aku banggakan di hadapan para pemimpin yang lainnya, para raja lainnya. Kenapa? Tiga perkara ini tidak akan mungkin ditemukan di tempat yang lain. Hanya ada di Hadromut. Yang pertama, la yujad haram. Tidak ditemukan di Hadromut perkara haram kan kecil loh ya. Menghindarkan perkara haram dari satu desa itu sulit. Bayangkan provinsi. Satu desa loh, kesulitan kita. Menghindarkan dari yang haram. Bukan kota loh ya. Desa. Insya Allah jangan desa kalau di tempat kita. RT. Kelas RT aja kita menghindarkan dari yang haram berat. Susah. Apalagi RW, apalagi kelurahan, apalagi desa, kecamatan, kabupaten, dan yang lain sebagainya sulit, tapi di provinsi, bagaimana nggak bisa di, dibanggakan? Coba ya, sangat dibanggakan, daerah lain nggak bisa. Katanya Imam Abdul Rashid, aku banggakan daerahku Hadramut ini dengan tiga perkara di antaranya tidak ada haram. Tidak ditemukan haraman. Dulu ya, kita yang ngomong zaman dulu ini, tidak ditemukan keharuman dari segala bentuknya. Yang kedua, la yujad fiha tidak ditemukan pencuri. nggak ada perampok, nggak ada pencuri. Aman sudah. Ya, daerahnya aman mau naruh motor mau naruh mobil mau naruh sepeda di tengah jalan dimanapun nggak akan ada yang mencuri. Kalau di sini walaupun di kondisi setir, di dalam rumah hilang. Walaupun sudah dipasang sisi TV, walaupun juga dikasih remote hilang sih kan. Nah, karena apa? Malingnya lebih hebat. Sisi TV dibuat, malingnya datang helman. Oh doa yang Sepeda motor tinggal ganti plat, nggak kelihatan, platnya palsu, diganti nanti plat yang aslinya. Sudah nggak kelihatan, nggak tahu. Hilang usan, ditolak i, sulit ketemunya. Boleh ketemu, bisa cepat, beda lagi urusannya nanti. Hah? Walhasil intinya dengan cara apapun, nah, tapi di sana nggak ada, aman. Taruh pinggir jalan, nggak ada yang nyuri, aman aman ya, khususnya daerah yang memang ditegakkan ajaran agama Islam ya di Saudi itu tinggalkan mobil pinggir jalan bulanan tidak ada yang nyolong tidak ya, ada yang nyolong nggak akan ada yang ngambil padahal kalau di di apa di dibilang kalau orang mencuri itu aman sangat aman tinggal di padang pasir tidak ada polisi mobil bisa dipakai misalnya nggak keluar kota nggak ada pemeriksaan aman di sini banyak Mojosari ada polseknya Pungging ada polseknya nanti sini ada polseknya ada polresnya ada polrestanya mahling wah kesian sana nggak ada tempat-tempat tertentu tuh ya, tapi ya nggak orang nyolong cuma bedanya kalau di sana mobil berdebu nggak dibersihkan, market di satu tempat gotong. ditaruh tempat penampungan mau ngambil bayar hilang Enggak hilang ada ada dan parkirnya bukan tempat umum tempat yang disediakan tapi kalau berdebu berarti ini orangnya nggak ada mungkin keluar kota keluar negeri yang belum kembali mobil langsung dibawa derek ke penampungan nah, itu tok bedanya tapi bukan nyuri loh ya bukan di curi ada tak Kita tinggal bayar lah di sana nggak ada yang kedua yang ketiga la yujad muhtaj ini hebatnya lagi nah, tidak ditemukan orang yang membutuhkan minta minta nggak ada eh, yang minta minta nggak ada Hah? nggak ada yang minta minta kenapa dicukupi diperhatikan fukorok wal masakinnya itu diperhatikan Sosialnya itu berjalan, bukan ya, dana sosial dikorupsi. Wesuke ya, untuk bayaran dana sosialnya dikorupsi. Akhirnya, orang yang minta-minta, apa yang membutuhkan, meningkat. Ya, kemiskinan perlu kita berantas. Gimana mau memberantas yang ditugaskan untuk sosial? Maling abe ya, maling kabeh ya enggak mungkin bisa kemantas. wow kita akan tingkatkan apa pe, apa lapangan pekerjaan, tingkatkan kalau yang melakukan itu tetap maling ya tetap maling. Tambah banyak peker, lapangan pekerjaan tambah banyak malingnya. Kenapa? Gak tepat, bukan itu solusinya. Solusinya bukan di di situ. Solusinya perbaiki orangnya. Nggak, maling, nggak Bagaimana mau nggak bisa. Nah ini nggak ada yang muhtaj, nggak ada yang membutuhkan. Seperti di Madinah saat kehidupan Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak ditemukan orang minta-minta di kota Madinah. apa? Dicukupi. Setiap malam beliau membagi sembako dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat. Pagi hari mereka mendapatkan makanan untuk satu hari satu malam. Sudah. Buat apa lagi? Karena orang dulu meminta itu karena sudah sangat terpaksa. Kalau sekarang kan enggak, bukan terpaksa, malah justru menjadi pekerjaan melu pabrik tidak enak tidak enak pekerjaan satu bulan bayarannya UMR di, diatur meneng bayarannya UMR diatur mau jauh ningkat tidak iso wis aturan yang yang ada wis kayak ngono bapak ditambahi beratnya beratnya bukan waktunya beratnya ditambahi tetap bayarannya sak mono nggak mungkin berubah seenaan tukang enakan kuli kuli itu bayarannya memang tetap tapi ketika ada pekerjaan tambahan seperti ngecor bayarannya di tambah bayarannya tambah pabrik waktunya sama lo ya ngecor waktunya sama tapi ditambahi karena apa lebih berat pekerjaannya CNN si kuli tapi pabrik dah iso pekerjaannya ditambah jamnya tetap sama kecuali kalau jamnya ditambah baru ada tambahan kalau enggak yo pancet Nah, jadi melu wong. Ya, seperti itu. Lah. Mereka minta terpaksa. Terpaksa minta. Lah saat itu enggak ada yang minta. Kenapa? Sudah dicukupi. Mereka cukup sehari wis hari. Tenang mereka. Seperti raja sudah. Enggak bingung untuk besok enggak bingung. Tenang. Lah ini enggak ada yang minta-minta. Tidak ada orang yang membutuhkan makmur makmur, nggak ada haram, nggak ada pencuri, makmur orang-orangnya, tenang, enak ibadahnya, makanya menjadi berbeda dari yang yang lainnya. Wadali Ini semua terjadi kenapa? Nggak ada yang minta-minta karena mereka ini saling peduli, saling kasih mengasihi. Jadi bukan cuek, bukan acuh. Satu sama lain ini nggak cuek. Perhatian seperti di Indonesia zaman dulu lah Tahun 90-an itu kan tetangga Itu seperti saudara masih ya. Seperti saudara sebelum pabrik ada dua shift atau tiga Tiga shift, masih satu Itu seperti saudara Mahrib atau isya ngumpul ya. Ngumpul, nangome iki atau nang pos, ngobrol Sekarang Bangunan pos, nganggur sih Orang-orang kelihatan, kelihatan apa saja, sampai ada yang berpikir-pikir. Nganggur, nanti, bapaknya, e, nanti, lelaki, tidak e, ada, pabrik-pabrik. Mulai pabrik, turu, dan lain-lain sebagainya. Posnya nganggur, kecuali kalau musim maling, tok, atau musim awal-awal corona, joko, kasi, apa namanya, portal, joko, cangkruan, dan lain-lain sebagainya. Wesh, mana itu, duyar meneng. selesai habis kalau dulu enggak gang sana gang sini gang sana itu kenal kabe sekarang gang sebelah enggak kenal jenazah enggak marah nih kok si mati gang sebelah enggak lekau wis enggak datang apalagi beda desa beda dusun dan lain sebagainya tak mungkin nah. kalau dulu enggak ngobur tahlilan atau duduk bareng Nah, akhirnya apa tingkat kemiskinan itu teratasi kenapa mereka ngumpul mereka menganggap seperti saudara dan yang lain sebagainya nah, karena ngumpul mau nggak mau ada kasih sayang di antara mereka itu ada kepedulian satu sama lain itu ada kalau sekarang nggak ada kepedulian bagaimana ada kepedulian sedangkan hidupnya masing-masing Iki berangkat kerja, pulang. Iki berangkat ke Onggoy ketemu wis. Acara buat mingguan, ya sinan, tahlilan dan lain sebagainya. Itu lek like, melbu awan, lek like, ketemu, tidak melbu tidak ketemu hilang. Jadi tidak semesti ketemu. walima juga gitu, datengnya undangan, tidak dateng. da, itu it, wakil anak eh, ketemu meneng wis. Bagaimana ada saling Perhatian, saling peduli di antara sesama tetangga dan yang lain sebagainya. nggak ada, nggak ada lah. Kalau di Hadramut saat itu, nggak, Mereka saling peduli, saling perhatian, saling ya, datang mendatangi sehingga kehidupan mereka kosong dari kekurangan. Ya, cukup hidupnya ya, itu di antara keistimewaan. Hadhramud dari yang lainnya yang dibanggakan oleh Imam, oleh Sultan Al-Mubarak Abdullah bin Rashid Masih banyak lagi tentunya ya, Kemuliaan, keistimewaan Hadhramud dari tempat Yang lainnya, ya, mudah-mudahan Tempat kita bisa menjadi seperti itu ya, Dan mudah-mudahan ya, Kita bisa eh, Mengetahui secara langsung Apa yang ada di Hadramud, ya, Dari orang-orang yang di Hadramaut ataupun orang-orang yang dari Hadramaut datang ke Indonesia atau dari kita sendiri yang datang ke sana Insya Allah Amin Allah mah Amin Sallallahu Alaihi Wasallam فَلَا تَضْلُبَ النَّاسِدْكَ مِنْ أَهْلِ ذَا الزَّمَانِ فَلَيْسَ لَهُمْ سِدْكٌ وَلَا يَعْرِفُونَهُ قَدِرْ تَبَكُوا فِي لُوَجَّةِ الْمَيْنِ تملكهم حب الخذوذ وشهوات نفوسي فقل يا رب عافي من الفيتان فأين أولو التقوى wa ayna ar-rijalul fi ahlihim wa aqul lihim yas'adu fis-sirri wal alan أَكُلُّهُمُ مَاتُوا أَكُلُّهُمُ فَانُوا أم استتروا لَمَّا تَعَظَمَتِ الْمِيْحَانِ وَلَمْ يَبْقَ خَيْرٌ فِي الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ Waqad hajarul Qur'an wal ilma was sunan Fahin wa ahin kam bi yamin asa Wa kam wa min ghalilin wa min wa hin wa hin kam min asa wa kam li wa min walilin wa min syajan ila Allahi ilallahilahilashku wa nabi muhammadin Wa kulli alimin biddianati mu'taman Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah, salatin ala as'adil mahlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adadah maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhakarakah wa dhakarak dhakirun Wa ghafalan dhikrikah wa dhikriil ghafilun Allahumma salli ala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ma wa dhakar Wa ghafalan zikrika wa zikri ghafilun Allahumma salli ala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ومداد كلمات كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مَا أهل الكتر وذكر ربي وفقنا وفكم لما تَرْتَضِي قولا وفعلا كرما واخلا يا علماء نهض بالحر ونوفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي انا ربنا كل الديون. من وفر وسر انت اكرم من ستر وصلاه الله تعشى المصطفى من الى الحق دانا والوفا بكتاب فيه للناس شفا على الال الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر. waj'alna mimman yusharun fi ridak wa la tuwallina siwa wa taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa illa billahil aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad miftahi babir rahmatillah ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil kullah wa ala ali wa Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Ya alim bi halati, wa mutali' ala sara'iri wa niyati, jami'a hajati, wa fir wa syi'ati, wa ankhatiati khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fi ma ma'da wa ma'ayati,

الفاتحة بين القبول والإقبال وصلاة كل حال للتحضر سنة مع رسول الله محمد عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمسلمين صلوات الله وسلام والمجمعين وزوجي رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواج من أولياء وصالحين وشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين ومقلدهم وجميع في الكتب النافعة خصوصا روى الإمام مجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم من شيخهم بهم إلى الله <سؤال> عنه نيسا وسنا بن أحمد وسنا علوي بن بدر بن أحمد وسنا علوي بن محمد بن علي بن علوي الشيخ عبد الرحمن سكوا بن مكث سكران ولا مر وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر العزني والإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سليم أخي بن والحبيب أحمد بن محمد الحبيب الشيب بشيب عبد الرحمن بن محمد الجوفي من العرش ولا هو بن عابد الحسن والشيخ سلطان زب أبي عمر بن عبد الرحمن عطاش الشيخ بن عبد الله بارك الله بالشهادة وسليبة البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول إمام فر إمام الشيخ إمام الإمام المحبي إمام ولا رجال الحبيب جعفر بن شيخنا النسجاب الحبيب عبد الله بن حسن ولا والحبيب عبد الله بن أبي بكر النسجاب محمد النسجاب والحبيب حسن بن أحمد بحرون وأصول إمام فر من الشيخ إمام من إمام ذلك المهم والدينا ووالديكم أمواتنا وأموات أموات المسلمين نروح جميع من شيخنا ومعلمنا وذوي الحق قالنا وأموات أهل هذا البناء من أهل لا إله إلا الله واحد من المدين من الله, الله وأسرع من الله أن الله ينور قلوبنا بالطاعة والمعرفة و

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال <سؤال> واليال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وكنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي الحمد لله رب العالمين